أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dan setengah orang yang mendapat akan dia akan sirat itu apa? Ialah yang terlebih halus daripada rambut. Apa tu nak menitilah mana? Ha, jadi sekiranya kalau hak lagu ni tu pakai tak boleh pergi dah. Ha, nak meniti kan? No, sekadar seorang rambut. Dah. Jadi jatuh dah lah. Terbelah habis dah lah tubuh badan tu. Ha, inilah. Inilah tempat yang menentu nasibnya. Ha, ahli syurga kau tidak tengok sini lah. Itu dia tak? Halu. Dia kata lebih halu daripada rambut. Rambut ni pun dia halu bercakap dah. Ha, lepas tu lebih halu dari rambut ni ke? Tahu. Tajam. Ha, mata pedas tak? Itu dia. Ha, inilah. Bila sampai di sini juga habislah lah. Habis cerita dah lah. Ha, kalau ingat kepada dunia pun awak apa tak boleh dah lah. Itu dia deh. Kamu dia hujung ayat sebut hari itu. Ha, Tuhan kata, summa nunajji. Kemudian kami melepah. Allazina taqaw. Yang segala mereka yang takut, mereka itu akhir Allah. Kami melepahkan. Ha, tu kami melepahkan dengan amal, dengan sebab amal kita Allah melepahkan. Ha, jadi kalau kita jahat Allah tidak melepahkan munasabah. Tu dia nah. Summa nunajjil ladzina taqaw wa nazaru adh-dhalimina fiha jisya. Ha, tu dia deh. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Ha, tu dia. Jadi habislah. Sebab itulah dunia ni kita kena sabar sini. Sabar masalahnya kena ujian demi gapo, kena api gapo tu ialah. Tadi mudah-mudahan Allah mengkifaratkan, tak menetak kena di akhirat. Tadi nah. Ha, sobalah bila kita demam, kita sobal di atas kepanasan demi tu, sebab demi ni pun dia panggil hazzul mukmin minan nar, dia kata. Ha, dihabui orang mukmin daripada nar ialah demam. Demi tu ya api, dia panah. Ha, dengan sebab kita sabar, mudah-mudahan Allah tu melepaskan kita. Ha, dek situlah mudah-mudahan dulu dak. Halo sangat ni. Ha, tak kala sahabat tanya, ya Rasulullah, gapo jisru ni, wamal jisru, gapo jisru? Jawabnya, dahdun mazillah fihi khatatib wa kalabi. Ha, tiada dengan pegai dengan gapo cukup. Ha, tempat nak gelecoh pun hari itulah. Gelecoh kaki tegak habis. Allahumma sabbit qadami ala sirat yauma tazillu fihi al aqdam. Doa ni kita baca semua tak apa. Ha, baiklah kita baca wis semua-semua tak apalah. Ha, kebetulan dah Tuhan ni terima doa kita, tak ada apa. Ha, tu dia dah. khususnya malam nisfu Syaban, malam Ramadan, malam Lailatul Qadar kita berdoa. Ha, hey, Tuhan akan menetaklah akan dua kaki kami di atas titik sirat. Satu hari kami kena menemuilah
kena lalu di atas sirat, maka macam mana kami ni? Tadi ya, Allah lebih tahu, oleh itu kita berdoa. Sebab Tuhan ni kata wa in minkum illa wariduha, semua kena lalu. Tadi ya, nah kena lalu, wala bukan Islam pun kena lalu, wala kufar pun kena lalu lah ke atas titik sirat. Tapi mereka itu lalu tu temennya dak, ya lalu. Namun kata lalu dah ya. Lalu ya belum gitu. Ya jatuh semata dah demo tu ahli. Sebab dia panggil ashab. Dia panggil yang mempunyai mana tua dengan aku. Al-kufar dia panggil tua dengan aku. Bila dia tua dengan aku, dia kena jatuh semata lah ya apa. Kita orang mukmin mudah-mudahan dapat kelepasan. Ya kena jaga hak ni, ya jaga semaya, jaga puasa, jaga zakat, jaga khairat, jaga tu. Apa dia panggil buat kebaikan selain daripada hak dia sebut tu. Mudah-mudahan semaya tu lah. Boleh melepaskan sebab-sebab. Semaya tu bukan mana sebab tu Allah melepaskan. Dengan sebab kita jaga semaya hak lima ni, mudah-mudahan lakah titik-titik cepat. Tak begitu lambat sangat. Mungkin kena dia mengakak, kena dia halus ke apa nak pergi lagu mana. Itu dia lah. Sebab setengah-setengah je Nabi dia. Tapi kita orang mukmin tak. Allah melepaskan allazina taqaw. Nukhallisuhum, kami melepaskan. Kami melepaskan. Tapi wa nazaru zalimina fiha jisiyya, orang yang zalim tak lepas. Itu dia nah. Itu dia, dia melepaskan orang-orang muttaqin, orang taqaw, orang muttaqin Allah melepaskan. Orang tidak muttaqin tak lepas. Habis tu kita pisah. Ya taqwa ni pun dia banyak pangkat juga. Taqwa dengan makna beriman, takwa dengan makna imtisal al-awamir, imtisalul awamir, ijtinabun nawahi. At-taqwa dengan makna ihsan, dua tiga. Yang mertabak takwa ni ada tiga. Satunya at-taqwa dengan makna al-iman billahi wa rasulih, dia panggil takwa juga. Orang beriman, orang takwa. Kadang-kadang berimeh je, dia tak ada buat semaya puasa, dia tak ada kerja. Dia panggil takwa hak apa hak panggil hak lapisan permulaan. Lapisan permulaan mana ada iman, tak apa dah tu. Tak apa dengan mana kan, kalau mati pun jadi terbit kelik lah dengan akunya. Kalau Allah maaf, maka dia keluar daripada dengan aku. Ataupun dia tak kenal dengan aku. Hak terlambor lah dia tu. We ada imej so je kita duk-duk ni. Perolah, jagalah iman yang ada pada kita ni. Pengakuan hak kita dah mengaku di hari ni, jaga molek. Tak ada hak ni tak terbuka dah kita. Tak ada hak ni mana supaya tak ada anak koci lah. Begong tu nak, dia tak ada anak koci, nak cekah lagu mana, dia tak lagi. Dia kena buka dengan anak. Nah. Sebab tu ulama dia susun mari, takwa ada tiga martabat. Takwa dengan mana al-iman, takwa dengan mana al-imtisal, takwa bimakna al-ihsan, ada satu lagi. Ihsan ni makam hak orang dak nak ni. Makam hak tinggi itu mana ihsan lah. An ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Kita ada buat amal di hari ni walaupun Allah walaupun orang tak nampak, Tuhan nampak. Walaupun kita tak nampak dia, dia nampak kita. Widak situlah tu makam tu tinggi apa tu. Dia panggil kelas ihsan. An ta'budallah ka annaka tarah, kita buat ibadah seolah kita nampak dia. Seolah kita nampak Allah. Walaupun kita tak nampak dia, dia nampak kita. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Tu makam tu. Tu dia nah.
Baik. Ha, satu ni dah, tak benar dah. Satu ni mana halus lebih mana. Dan terlebih tajam daripada pedang. Lebih tajam daripada pedang lagi. Ha, pedang ni pun tajam dah ya pada. Lebih tajam pada pedang lagi. Allah, pandang ini tilah guman. No. Maka berkata sekalian mereka itu, sekalian itu. Hei sekalian sanak. Ha, itu dia. Saudara, jangan lalai. Ha, ini nasihat lah ni. Ha, nasihat daripada Tuhan kita ni lah. Jangan lalailah dan lupa daripada buat segala amal kebajikan. Jangan lupalah. Ha, jangan lupalah. Dia panggil khair, buat kebajikan. Fastabiqu, Allah suruh kita berlomba. Ha, fastabiqul khairat, buat kebajikan. Sama ada semaya ya misal ini gapoi seperti sembah yang ni buat khairat semaya. Ha, dah jangan lupa, jangan galik. Ha, hak tak ada galik dah tu pun jangan terlupa nu pula. Semaya ni semaya dah, tapi kadang-kadang terlupa dalam nu, terlupa di dalam nu. Ha, galik sampai ke tiga ke empat ni mari satu ketika bengong dah. Biasa dah bengong dah semaya semaya ni mari ish tiga ke empat. Biasa dah kan. Ha, sebab gapo tu, sebab gapo ayah panin temari benda lah tumor tu. Tiga ke empat, tiga ke empat, ish. Ha, dia ada gitu. Lepas dia nak pergi dengan tiga, empat, tiga, empat, dia tak boleh, dia kena ujakin. Tambah. Kita pun naik satu rakaat lagi. Bos salirah siap, diri betul siap, bismillah. Empat dah, lima dah. Ha, wajib turun. Itu dia. Ha, tu kita. Dia panggil tak sedih jugalah maknanya. Widak tipu demo eh. Ha, widak apa dia hongek di syaitan gapo dalam semaya tu. Ha, tapi mujulah Tuhan kata allazina hum an salatihim sahun. Tuhan tak kata allazina hum fi salatihim sahun. Dia kata an salatihim sahun. Tuhan tak cakap dia ni aku ah. Fawailul lil musallin allazinahum an salatihim sahun. Ayat tak kata fi salatihim, dia kata an salatihim sahun. Ayat kata gitu ayat pak. Itu dia. Kalau fi salatihim sahun, siap kena tak kita dah. Tapi Allah Ta'ala kata an salatihim sahun, Allah dah sediakan dengan aku will kepada orang itu. Fawailul lil musallin, maka dengan aku will dia cedek bagi orang semaya. Semaya lah mana weh? Allazinahum an salatihim sahun. Orang lalai dari semaya. Ha, lalai dari itu mana tak semaya mana kita. Ha, tadi dia ni orang semasa kena semaya. Sebab dia orang mukallah. Dia kena semaya tapi lalai. Lalai an mana tak semaya. Habis waktu. Ha, tadi dia. Kalau kita kata gini, semaya juga tapi di luar. Dia lah juga ayah apa? Dia semaya luar. Kena juga sebab dia panggil menghabiskan waktu. Dia semaya di luar tu. Ni aku juga orang kata. Ha, jika tidak diampun. Ha, situ pula. Jika tidak diampun oleh Allah. Kalau Tuhan tak maaf, Allah tidak ampai. Ha, dia tak apa. Maksud dengan aku sungguh lah. Mereka Tuhan ampai. Ha, tak apa. Sebab tu kita kena baca ni semua. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Apa we ingat doa yang begitu pendek? Ha, Nabi kata ya tiga kali. Ada seorang sahabat tu mari tanya, ya Rasulullah, ayu du'a afdal? Mana doa yang lebih sekali? Ha, Nabi kata
meminta akan Allah al-afwa wal-afiyah. Ya gisak ya tanya pula, ya Rasulullah, ayyud du'a afdal? Mana doa afdal? Nabi kata akan minta ke Allah al-afwa wal-afiyah. Lusa ya gi pula, ya tanya pula, ayyud du'a afdal? Ha ni, jangan jemung orang hak kena tanya. Ni contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tak kata huduh, walaupun dia tanya hak tula ya. Ada kawan tak tahu deh. Ha, dia tak tahu, tapi Nabi jawab dah. Meminta tu halah meminta ke Allah, minta afwa wal afiyah. Ha, minta itu hatta jawuz, dia panggil ampun, maaf. Mana tak menyiksa tu mana afwa wal afiyah, mana as-sihhat tam, minta sihat, segar, sihat untuk kita nak kerja ibadah. Boy yang tiga gini ditanya pula. Ha, Nabi jawab tu lah. Gini Nabi kata, sekiranya kalau Allah beri dua ni, faqad aflahta, butung dah akal ni. Tuah dah mungkala Tuhan beri dua ni, afwa wal afiyah, dunia akhirah. Mana boleh kedua? Dunia pun afwa, akhirat pun afwa. Dunia pun afiyah, akhirat pun afiyah. Selamat dah akal ni, betuah dah akal ni. Ha, ya tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tak jemu, dia tak kata huduh kepada orang soal dia, walaupun bunyi hak tula, kawe tak pandai, kawe tak tahu. Ha, dia ni. Ha, baik. Tapi dia tengok orang kenal Rasulullah ni dah, dia tengok. Ha, dia mari lain mari tanya bu, dia jawab selain pula. Mana amma hal lebih sekali, dia tengok semaya, tekok berdoa, tekok tu nu mengaji, habziki, ha kok nu dah. Ha, ya kenal we. Dalam pendek kata orang hak kena tanya, ya kena retilah sin-sin orang menanya tu, ya kandak dia tu. Ha, itu satu ilmu pula lah cerita tu. Satu pemberi Allah boleh kita tahunya, orang yang menanya lagu ni apa hikmah, apa dia kandak, apa dia murad maknanya. Ha, tu dia nak habis. Kemudian dia kata nasihatnya, hei, jangan lupalah, kata dia, buat kebajikan. Aha, seperti semaya. Pas semaya ni berapa orang dia? Ha, dia semaya. Dia kena ambil puak ni, kata-kata lah. Dia ambil orang-orang salafi soleh ni lah. Buat contoh kita lah. Ha, lebih lagi bulan-bulan Melia, bulan-bulan Ramadan. Ya kita ni serupa ke tak serupa ayah faham, boleh puasa dengan boleh tak puasa, bersungguh amalan ni serupa ke tak serupa? Ke serupa ya, pun Ramadan pun senyap tu lah, tak Ramadan pun senyap tu lah, kau lagi mana serupa ya ni? Jadi mana tak ada lebih dak lah kita, ya kena lebih. Cuba tengok orang-orang salafi soleh. Haa, okay, salafi soleh dulu dah. Haa, baik. Bak khotai kera'ah le bulan Ramadan, ia bersungguh dengan khotai kera'ah, baca kera'ah. Haa, tu dia nak. Baik. Haa, tapi dia naknya dalam masa. Haa, berapa setengahnya? Mungkin Ibnu Rajab, dia kata kalau kurang pada 3 hari tu, dia tak sih, nak lepas pada 3 hari nak khotai dia. Maknanya jangan wi aqal min salasin lah. Mana kalau salasin tu tak apa lagi. Ha, mana 3 hari sekotek, 3 hari sekotek. Ha, ia kata orang lain biasa lain pula. Imam Syafi'i ni boleh khotek 2 kali dalam sehari di bulan Ramadan. Sebulan 90. 90 kali dalam sebulan Ramadan tu 90 kali imam kita Syafi'i. Ah, kita ni hak bahasa ni tak tak leh. Tu benda kita boleh tak 2 kali, 3 kali tak boleh. 3 kali hotel leh boleh. Tak leh, tak leh. Tak leh 3 kali. Basically dia boleh tak 5. Dia boleh remdeh. Boleh remdeh hak tanya tu sebab demon dia 90. Ya kita tak ada kena tiru dah ni. Ah, kalau tiru boleh tak lagi, tak apa. Ah, pembaling kita, tak lagi, tak lagi. Tak boleh 5 kali tak boleh deh. 3 kali tak boleh. Kalau 3 kali tu mana 3 juz ya. Ya kena buat jadual ni, ayat tak ya, sebab 20 hari lebih dah ni nak masuk ya.
Malam Senin ni malam ni sepu dah. Ni Sabtu Ahad Senin tak apa dah. Tak apa dah 20 hari tak nak apa dah lagi ni. Malam Senin ni malam ni sepu, ni sepu Syaban setengah dah. Bila setengah 15. 15, 16, 17. Malam Jumaat, malam Sabtu, malam Ahad dan Senin. Lebih kurang tu tak apa dah 20 hari nak puasanya. Jadi makna jadual kena koritah dah belak-belak. Kena buat wang pen belak-belak. Islam kita pun yang suruh juga wa'iddu. Mungkin kena sediakan, Tuhan kata. Orang nak perai pun kena sedia, nak puasa, nak puasa perai pun tu perai hati. Sudah kalau kita puasa turut nafsu, nya itu pun tak puasa. Sebab kita turut dah tak puasa pun kita turut sama nafsu. Ingin syahwah dia tak boleh puasa. Puasa jangan turut syahwah. Turut syahwah punah puasa kita. Kena buat dah lah kharitah, dia panggil wang pen. Mana kita nak puasa tahun ni tu gapo isi amalan kita. Jadi kena buat dah lah. Tak lagi 5 juz. Kalau 3 juz, kalau 3 kali khotbah sehari 3 juz ya. Tak boleh ke sehari 3 juz tak boleh. 24 juz sehari semalam. Golek-golek dia baca sejuh ni berapa minit? Berapa minit tu dia baca sejuh? Kita nak boleh juga tahan ni 3 khotbah bila kacang ni. Sebab tahan depan lagi ni kita tak boleh haratlah. Nak hidup ke nak mati tak tahu. Ya apa dah? Ya apa 50 lebih dah. Tadi ya. Deh kalau ginilah hana kalau kita usahanya. Umur kita berapa? Lani umur kita berapa? Kita pisah wi boleh khotbah Quran mengikut umur. Lani bajuri 50. 50. 50 kali khotbah. Bukan makna 50 sebulan tu tak. Pisah wi boleh khotbah 50 seumur hidup aku ni. Mana aku hidup 50 tahun, boleh aku khotbah 50. Kalau mengikut Nabi yang nak sebulan, ikra'ul Quran fi syahrikum. Mana sebulan? Sekotel. Sebulan sekotel. Mana setahun 12. Lepas kita potong. Jadi kita tak ada buat kan? Bukan tak ada. Ya buat tak ada. Bukan tak ada. Hak sungguh tu bukan. Tapi hak lain ada. Hak ni tak ada dah. Dia tak sem. Kita buat lagu ni. Buat kita ni. Umur berapa? Misalnya tak menang umur 90. We boleh ni puluh khotbah tak apa dah belum pada nak mati. Tak boleh lagi masa ni puluh tak? Boleh lagi tak boleh? Tak boleh lagi tak? Ayah pan 55 boleh lagi di khotbah 55. Tak boleh lagi. Syarat kata semua tak boleh mengikut umur. Kalau umur ni puluh khotbah. Umur je puluh khotbah. Lepas tu bila kita soal kenapa tak boleh? Sebab apa tak boleh? Sebab kita tak baca. Kalau kita baca, ia kena kan boleh. Tengok demo ni ni. Ia kena tengok ada orang yang tinggi-tinggi. Alamak orang bertuah ni lagi mana? Orang bertuah. Dia ukur ba'akhirat orang yang tinggi pada dia. Ni ba'akhirat ia panggil an-nazar ila man huwa fauqah. Ia kelih orang yang tinggi pada dia ba'akhirat. Ayah pak. Demo ni boleh sejuh sehari. Aku nak dua. Demo ni boleh dua, aku nak tiga. Demo ni boleh empat, aku nak lima. Ada. Tapi nak minta tiga juh ya sehari semalam. Bukan sehari semalam, boh lagi. Jisipsi, sumbong. 24 je, we boleh tiga juh. Baca kerik, nak buatlah. Sebab kalau kita baca sungguh tu, ya sejah ni, ya boleh. Dah sejuh, kata mana? Kata tak boleh. Boleh tak? Sejah, sejuh. Boleh tak? Boleh, sejah, sejuh. Pas baru tiga je, dalam 24 kita nak lub kun buak lub kunhan dia. Kalau 24 je, 3 je cabut tinggal lagi 21 lagi. Tak apalah nak terawih, nak tidur, nak maknak, makan ha makan, makan buka puasa makan ke apa tu. Kita lub-lub situ. Mana 2 3 je kita beri kepada Quran ni, 3 je sebab bulan dia. Bulan Al-Quran, tengok puak-puak debel-debel. Macam Imam Syafi'i, Imam Malik. Imam Malik ni bagi hadis dia. Dia tinggal habis. Tinggal habis. Dia panggil ambil Quran terus. Luan-luan. Bila masuk bulan Ramadan pakai Quran terus.
Sebab nak hormat, nak kiat, haikiat kepada bulan bulan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna al-Quran, apa dia panggil, syahrul ramadhan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan diturun padanya Al-Quran. Jadi ada. Jadi bila bulan Ramadan boleh diturun padanya Al-Quran, mana kita kena hormat kepada Quran. Jadi masuk dalam kata buat ibadah. Hal kita ni kata jangan terlupa weh. Jangan galik, jangan lupalah daripada buat ibadah. Buat ibadah, buat amal kebaikan ajalah. Sama ada rupa kata, rupa buat, rupa niat. Jangan tinggallah kata dia. Tak. Kalau kita buka lah kitab ulama, buku bulan Ramadan ni dia berat dibaca Quran. Dia berat dibaca Al-Quran. Itu dia nah. Lepas tu kena qiyamul lail. Berasa berat tak tu benda nak bangun malam eh? Berat tak? Mana berat? Mana berat dengan ya kita bangun malam ni? Ya kalau tak bersabit dengan bulan Ramadan ni kita bangun tak malam? Bangun juga dah, bangun kecing gitu. Tidur klik. Nah, gitu. Dia klik. Yo, lepas tu lepas ada tu bulan Ramadan kita bangun makan sahur. Kalau bulan tak Ramadan kita bangun kecing gitu. Lepas tidur klik. Kalau bulan Ramadan kita bangun dah, tidur klik dah. Kita makan dulu. Ya makan dulu sebab ya tahu cerak kata Isak ni kalau tak makan malam ni Isak ni halung pagi lah. Minta pagi perutnya. Baik dia makan. Dia jam mengatuk. Mengatuk tak ada kira. Celak. Mandi setengah orang. Mandi setengah orang basuh muka. Apa? Nak wih segar dah itu. Lapar. Oleh itu kita buat timbang situ lah. Kita petimbang situ. Gana sahur kita bangun boleh. Dia nak kira mulai. Tak boleh. Kita baca diri. Maka dia sebut sini empat kali oleh kita ni. Sebab-sebab ia zuhir, ia nak wi mudah bangun berdiri malam. Ya pada satunya alla yuksirul akla, jangan banyak makan. Hok ni royak tu royak tekah perut kenyis dak royaklah. Dia mari lapar. Jadi kalau kebanyak kita ni deh. Bila banyak makan yuksiru alla yuksiru al-akla fa yuksiru syurba fa yaglibuhun naum. Jadi ya wa yaskula alaihi al-qiyam. Kena dah ya royak ni. Bila makan banyak ya minum pun lebih kurang tu. Lebih lagi orang makan minum, makan minum, makan hari dia. Pasal gigi pelalu dengan air dia. Makan, suap, lepas tu pelalu semuluk air, semuluk setegak air. Makan semuluk, setegak, ni banyak kita kan. Lepas tu berat lah. Mula nak mengatuk, nak pergi apa berat lah. Qiyam pun berat. Mula ibrat kita nak bangun malam, dia kata. Nampak ya, ya ni. Nampak lah dia. Jadi jangan makan banyak lah. Ya makan banyak kau, nak tak boleh kau buka tu dia. Beki lah tahun ni dah beki. Yang kedua, jangan berpenat diri pada waktu siang hari dengan bagi hati tidak ada faedah. Bila kita penat tengah hari malam tak agak. Bila tak agak kiam tak agak kita. Apa kita kerja kuat tengah hari ke, bermalam tidur tak balik tu royak kau esok. Sepuk sahur semalam tapi sepuk lah jaga. Sepuk semalam tak itu tak sahur dah malamnya. Apa? Letih kemarin kerja kuat kemarin ni. Malah juga tidur tak terbalik. Tapi terkejut dia menggerak bangun makan sahur. Dia jugalah semulut dua. Sama tak ada dia nak bed. Jadi berat kita nak bangun sebab kita penat setiap hari tu. Oleh yang demikian bila masuk Ramadan kena break penat tengah hari tu. Takut nak bangun malah tak boleh. Rugilah malah dengan siang dia lebih malah. Israq mi'rak dia malah. Ia berlaku hak deben ni malam. Sebab malam ni orang panggil dekat kita dengan Allah. Jadi dekat kan. Orang munajat dengan Allah dekat siang, lepas tu dekat malam pada siang-siang dia banyak kara tu benda tak. Kita semaya malam lebih khusyuk pada siang hari sebab siang hari banyak kara.
Lagi dia ke tepi tembok ni, oh bosai kereta ke apa kan. Ha, lagu tu. Tu dia nah. Yang ketiganya, jangan tertinggal waktu qailulah. Waktu siang hari kena tidur dulu qailulah. Ha, tidur sekejap. Qailulah ni ada khilaf, kata setengah belum, kata setengah lepas. Ha, zuhur, kata setengah belum zuhur, tidur sikit. Ha, lepas tu untuk kita nak jaga di waktu malam. Sunat tidur di waktu qailulah, fa innaha tu'in 'alal qiyam, dia kata. Ha, jadi ibadat puasa ni boleh ibadat puasa tu sudah, ibadat tidur pula dah. Qailulah nama dia. Yang keempat, jangan kerja dosa di waktu siang hari. Dengan sebab kita nak bangun tak leh, ulama dia cek dah. Selain pada tiga saat ni, dengan sebab kita kerja auzat, dia panggil kerja dosa di waktu siang hari, maka jadi berat kita nak qiyam di waktu malam. Empat perkara inilah ulama kata sebab yang jadi payah kita nak jadi nak bangun malam. Kalau kita tinggal empat ni, mudah kita bangun di waktu malam, dia panggil. Ha, tu dia deh. Ha, lagu itulah. Baik. Ha, lepas tu yang hari pula ni, empat perkara ni untuk nak wujud apa? Mudah bangun malam. Satu, selamat hati daripada hikdi 'alal muslimin wa 'anil bid'ah wa 'an fudulid dunya. Oh, hebatlah kau ni. Ha, sebab-sebab yang batin nak boleh mudah kita jaga malam ya apa? Satunya selamat dada, mana hati selamat daripada dengki. Selamat daripada hikdi. Hikdi ni akatik bahasa Cina. Daripada orang tu orang ni alal muslimin. Ah, hati jangan-jangan. Wa anil bidah wa an fudulid dunya, dan daripada melebih-lebih benda hak dunia. Jadi selamat daripada fudulid dunya, maka mudah kita nak jaga malam. So, ah, tu dia dia. Yang ketuanya, khauf ghalibin yalzamul qalba ma'a qatil aman. Mana takut? Jadi kita ni lah, we ada perasaan khauf dalam hati kita ni. Ha, jadi ada. Jadi serta kita pendek angin-angin. Kita ni hidup kita ni tak lama dah. Tak lama dah weh. Kalau kita kacak, kalau kita tak semaya malam ni, tak jaga malam ni, malam esok kita nak dek tak? Itu orang panggil, dia panggil berapa? Qasril aman. Pendek angin-angin. Mana jangan jangka panjang lah. Sebab tu kalau kita nak bangun juga oleh ni, kita bangunlah. Sebab Malaysia ni belum tentu dah. Habis tu, dia nak jadi semaya, semaya muwaddi' ialah dah tu. Salli salatal muwaddi' semaya lah. Sebagaimana semaya orang nak selamat tinggal daripada dunia ni, saya semaya insya malam ni sebagai yang terakhir. Ha, sebagai semaya ni kali yang terakhir dah saya ni. Ha, insya malam esok ni kemungkinan tak jumpa dengan saya dah. Ha, lagu tu tak benar tu. Ha, barulah orang panggil nak hasil, mudah kita nak kia mulai sebab kita pendek angin-angin. Ha, tu dia ni. Yang keempatnya, yang tiganya, tahu kelebihan qiyamul lail. Orang qiyamul lail kelebihan kita tahu. Orang qiyamul lail kelebihan tahu anak ya apa? Orang bangun semaya di waktu malam ni cerahlah kubur esok. Ni kelebihannya apa, kita nak duduk bolehlah gelak. Dunia ni kita perlu kepada cerah. Cerah. Cerah dah, lebih cerah kita perlu. Tengok pelita lah ni. Dulu ya tak ada pelita wifi, ya tak ada. Kita duduk boleh dah lebih tegah gitu. Cerah dah, tapi timbul hak cerah, oh perlu pada cerah. Ha, bila perlu ke cerah ni lah kita nak ke cerah ni. Bila hijrah daripada dunia pergi pada barzakh, nak kepada cerah dalam kubur ni, nak cerah dengan gapo? Satu, amalan puasa. Yang keduanya amalan tilawah al-Quran, baca Quran. Yang tiganya amalan bangun malam. Semaya malam. Ha, lebih lagi orang dah berjalan gelak-gelak mari ke masjid. Oh, Nabi kata mukhabalah.
dengan nur tam le kubur esok. Orang mari di masjid dia ngelik tak biar orang tengok. Dia mari dengan berapa zulmah, mari kok kelam gelap. Mari mengelik-ngelik, lepas tu mari semaya di masjid. Nabi kata mukhabalah pada orang itu, kata bin nur attam yaumal qiyamah, ia akan dapat cahaya yang sempurna di akhirat esok. Ia tak ada Nabi menunjuk ke orang lah. Ia mari itu mari kerana Allah, bukan kerana orang, bukan nak tunjuk ke orang, kerana Allah ia mari itu. Hebatlah ya pada. Itu dia nah. Baik, untuk kita nak jadi mudah bangun malam okay? Yang keempat ia panggil al-hubbu lillah, kasih ke Allah. Bila kasih pada Allah, mana mudahlah kita nak bangun supaya kita nak buat apa hak-hak kita kasih itu. Walau payah pun kita buat boleh, walau payah kita cari boleh, dasarnya sebabnya orang kita kasih. Bila orang itu kita kasih, ia nak pada satu kera, ha, kita cari je boleh. Walaupun payah, walaupun begitu berining pun, kita cari boleh. Pucanya kita kasih kepada dia. Kemudian baik, kita orang mukmin, siapa mahbub kita? Siapa? Allah wa rasuluh. Dia panggil ahabba ilaih. Mimma siwa. Maknanya kita lebih kasih kepada Allah Rasul daripada yang lain. Kita kasih pada Allah dan Rasul lah lebih daripada kita kasih kepada yang lain. Ya maklum dah tu. Jadi pak kara ni orang panggil sud. Untuk nak wi mudah kita berqiyamul lail khususnya di bulan Ramadan. Kena kecek dah tak benda ni deh. Kena kecek dah lah ni. Kita ni baru duk kecek ni, orang dulu ni boleh. Ni boleh ni warm dah. Nak masuk puasa ni boleh. Orang salafi soleh dulu, bila nak masuk Ramadan ni, siap ni boleh. Lepas puasa ni boleh. Untuk bersiap, untuk nak puasa pula. Kita baru duk katalah, baru ni masa puasa dah. Ayah kena. Baru ni masa raya haji, ni nak raya pula. Baru ni berasa pun tengok anak bule. Nak tengok pula anak bule dah ni. Dia berasa dekat. Dia berasa bangat tu. Dia bangat kat sungguh masa di akhir zaman ni. Tapi mana setuju dengan tak setuju tu, dia banyak gitulah. Inilah orang okay, panggil. Mudah-mudahan lah orang okay, panggil gapo malam ni. Kita boleh sediakan amal ibadah. Nak jadi gapo? Nak jadi luah titik sirak, panok titik sirak, terhati di atas amal hak kita buat di hari ini. Yo, nah, apa lagi weh? Dan beri zakat. Ini amal landing ialah amal le solihah hari panggil, dan beri zakat. Deh, mudah-mudahan kita boleh beri zakat. Itu dia. Beri zakat. Zakat ni banyak cara deh. Ini boleh lah. Kita nak masuk bulan Ramadan, siapa yang ada zakat, ada apa, bolehlah lah. Itu dia, boleh kan? Boleh sedia dah lah. Nak keluar, nak apa, ya zakat ni harus takjil. Harus takjil. Maknanya, kita beri dulu boleh. Tapi dengan syarat tu mana? Syarat nisab siapa? Orang menega? Menega, jadi yang mah apa kok? Berapa kok harga? Berapa... Sekuk mah ni berapa kok duit ayah? 20 apa? 24 dah. Murah dah mah. Tak apa 20 ni, tak apa 25. Tengok cerita dengan harga mah lebih kurang tu. 150 kira-kira kata leni lebih kurang itulah. Ya tak mati aku tu. Kalau orang ada ni sok gapo cukup lekat siapa? Siapa? Ya kita dah berniaga ni boleh dah 200,000 boleh dah. Tapi tak sampai lagi hul. Hul ni mana? Setahun. Tak cukup sekeliling lagi. Baru dia boleh kita menegur bahawa ni boleh. Boleh apa? Pak mudah-mudahan kita boleh mukarah. Misalnya deh. Itu dia. Boleh apa? Ni boleh apa ni? Ni boleh mina. Nah, kita menegur tahun lalu boleh. Boleh apa? Belum tu ada tu. Lepas tu ada tu. Lepas ada mina, misa, apa, sapa lah. Persapa ni hak sapa ni soknya, hak sapa hulnya. Tapi bulan mina sapa dah. Sapa apa? Sapa ni sok.
mana lebih kurih harta kita cukup dah 150,000 kita kata. Ah, cukup dah 150,000 lah. Pakai nak wi dulu eh, boleh tak ya apa? Boleh. Nak wi dulu, nak wi dulu boleh. Dia panggil ta'jil zakat, boleh. Jadi tapi kena janji wi molek lah. Ah, tengah hari pakai tak ada janji dah. Kalau aku pergi mati lah ana weh. Ah, tu kira semula sebab dia dia mati dia putus zakat. Kita menego bos 10 bulan, pah tu mati. Jadi rangat habis. Jadi dia putus. Ha, sampai orang beri zakat fitrah, orang beri awal tak menek. Kita puasa leh 2 3 hari eh. Nak beri zakat fitrah eh. Boleh. Ha, waktu tak masuk lagi sebab waktu malam raya ni. Malam raya ni sabab bila nampak anak bulan Syawal dia panggil sabab bagi wajib fitrah. Pak kita wi 2 hari 3 hari eh wi dah. Pastu kalau tuai orang bui kata kan, kalau aku mati musnah taklik. Lek orang bui kata, sebab aku ni nung lagi di malam raya ni wajib zakat fitrah. Kalau aku pergi mati belum pada tu, awak kena hantar klik segatai. Ha, kena hantar klik. Kalau dia syarat lagu tu, tak benar. Ha, malaikatnya, dia tak ada syarat ke apa. Ha, dia tak ada apa. Jadi, dia berkata mati dia tu. Jadi, jadi berapa? Boleh ke dia? Dengan sebab dia tak ada syarat pun. Ha, tapi jarin lah, jepan lah. Sebab orang kita, dia bui lebih semua. Zakat piterah kita bui lebih. Sebab dia zakat piterah ni, 3 cupok sekopi ya. Dia panggil 3 cupok sekopi. Hak kita wi 4 cupok lebih. Lebih lagi serahap. Nampak orang tua tak suka dah. So, 2, 3, 4. 4 tu pun dia nak mumung dah. Ya orang tak buat orang kita je biasa cuma lagi tu. Nampak dia ya ya parah tu, parah dia ya kelok sini. Ah, dari parah tu nampak dia mumung lagi tu 4 cupok. Lepas tu cekok dia serahap, boh lagi. Lebih lebih banyak orang tu. Boleh ke dah yang lebih ni? Dia, dia nak segatai. Segatai ni 4 cupok Madinah ni 3 cupok sekopi ya pak kita sini. Lepas tu pergi lebih kota tu boleh ke dah? Dia tahu ni. Orang okay, suruh semaya subuh dua rekaat. Ya kita 3 boleh tak? Ha, maya tak boleh. Be. Maya tak boleh. Lepas tu zakat piterah ni boleh ke dah? Eh? Ah, so, hai? Tak apa. Ha, tak apa leh. Okay, orang nak segate 4 cupok, 4 cupok Madinah ni sama dengan 3 cup kopi, 3 cupok sekopi pound Thailand. Pak kita wi 4 mumbung, lebih lagi. Ha, lebih sekopi lagi dah. Lepas tu boleh ke tak? Jawab boleh. Ha, ulama jawab kata boleh. Pas lebih tu, oh lebih ni orang panggil sedekah sunat pula kan. Jadi kita beri zakat sekopi. Hak niat zakat sekolah 3 cupok sekopi. Hak lebih tu jadi sedekah sunat pula dah. Tak khabar tu kita tu. Ha, tak ada apa. Tapi beringat so je hak anak yatim tak boleh. Hak anak yatim basically kita pergi makan hak dia tak boleh. Ha, nah pergi makan hak dia tak boleh. Hmm, sahabat orang panggil, orang panggil apa? anak yatim saat ni tu dia dia apa dia hak dia eh. Hak dia tak boleh lah, kita pergi lebih, makan lebih tak boleh. Jadi dia pendek kata kena cuma-cuma tak apalah, cuma-cuma. Serta kita tanya orang pandai. Tanya orang pandai-pandai. Tu dia tak apa lalu dah kan. Jadi ada. Ha, tu dia deh. Ha, baik takat tu. Gapo lagi? Zakat, zakat ni banyak benar. Tapi di hari ni nampak orang kita faham benar dah kita ni. Tanya mata bab zakat. Ah, lahana ya hurai hurai. Ah, ya tak apa. Ah, deh lah ni ya ada deh. Ya ada tapi minta saja. We kena dengan asnah kita nak bui dia. Kita bui zakat tapi kena dengan asnah. Kalau we tak kena, ya tak lepas juga tu. Basically. We zakat. Tak kena, tak lepas. Demo hak ambil pun dosa. Kita ni kalau tahu dah kata bui pada orang bukan, kita berdosa juga. Serta tak lepas. Kalau tahu. Kalau tak tahu mana kita dah payah kata dia boleh makan zakat.
apa silap orang panggil, ah zakat kita tak jadi, cuma tak tak berdosa. Bukunya sebab kita tak tahu, tak berdosa sebab tak tahu tu ya. Ha, dan moga pakar ada berkecek kata dia ni boleh makan dia pun. Parilah kita pun. Apa? Tak kena weh. Orang mana orang golek-golek orang kita dia bui tak kena. Cuba jawab ke okay, baju kerik. Bui tapi tak kena golek orang dia buat. Gapo? Wi ke siapa? Satunya wi kepada Tok Bide. Dan dia moga dia beranak dia, dia beranak dengan dia kan. Okay? Anak dua tiga orang ni dia, dia. Oh dia ni ikut gitu urut. Pukul dua, dua tengah hari tak ada apa. Dua malam tak ada apa dia. Ikut gitu urut lah. Dia berikan sungguh tak beda ni. Pak ingat dia, dia ni orang getah ada. Tapi yang minat dia panggil angin dia tu. Angin beda tu ke. Tak boleh. Tak royak godoh. Kena royak dia. Anak dua tiga orang dia ha. Beranak dengan dia, heret dia pergi hospital. Ha, lepas tu bawa mari pergi zakat peterah. Ha, pergi lah ke dia. Ha, jauh mugamuh itu mak beranak dengan dia tu. Ha, pergi ke dia. Situ sikit napa nak silap. Ha, sebab apa? Kalau dia terbuka, tak ada sifat fakir, miskin ke apa tak ada dia, ha dia jadi kena kena bicaranya lah. Mana tak boleh lah kita nak wui ke dia tu. Tak mana tu? Tok Mudin. Itu dia. Tok Bidan. Tok Mudin tu kan. Itu dia buka ke. Anak yatim. Tak boleh tu. Buka makna anak yatim tu boleh makan zakat. Tak ada. Anak yatim boleh makan jalan lain. Tok Bidan. Tak boleh. Kalau tak ada sifat lelapai tu tak boleh. Kalau Tok Bidan, Tok Mudin, Tok Gampo pun, Tok Penyadak, Tok Po pun. Kalau ada boleh, walaupun Tok Mudin pun tak apa, Tok Midai pun tak apa, dia ada ada sifat dia, ada simpin dia tu. Fakir, miskin, mu'allah, goreng, tak apa. Kena halusi masalah bui zakat. Kita boleh. Eh? Anak koli. Ayah kerja dengan kita, anak koli kita, kerja dengan kita. Lepas tu nak bui dia boleh kedak. Dia kena hurai panjang bui pada anak koli ni. Dan kadang-kadangnya kita bui tu untuk nak bui jadi dia lekat kerja dengan kita apa ada. Kita ikat dengan zakat tu. Pada mau nak-nak padi, mari mengetah weh. Dia mau nanti terima senet dah kita letih ni. Marilah mengetah. Lepas tak apa nak bui zakat tu. Tak boleh. So, anak koli dengan tokel ni, jangan ikat, jangan diikat koli dia dengan zakat dia jangan. Takut bersabit-bersabit janganlah. Itu dia. Yang keduanya, masa kita bui tu dia ada sifat ke tak, fakir ke tak, miskin ke tak, dia bui tu, kita bui tak nama apa dia tu. Tak nama dia anak koli tak boleh. Tak nama dia fakir, miskin, mu'allah, goreng, habis tu buat tu. Keluarga dia tu susah. Pas dia tu susah ke tak, dia tu. Ya tu kerja dengan kita tu cukup akal okay, dak? Cukup. Ha? 40 ringgit hari mana 400 kop. Tapi tak apa. Cukup dak yang makan 400? 305 ataupun 300. Tak apalah 400 ringgit dengan 300 kop. Tapi sana 40 ringgit dia 40 ringgit tu cukup dak? Cukup. Ha kaya lah dia. Dia bukan kaya bak zakat, bukan kaya mana milik harta banyak tu bukan. Kaya dengan mana cukup makan. Hari tu dia cukup dah. Jadi ada kapok sebilah ya. Ada ini gaji suti ya. Ya tu. Tapi orang banyak. Orang nak upah pun banyak. Orang dia pun ada. Injin pun ada. Kaya orang. Tak boleh makan zakat lagi. Tak nama fakir. Ya tak ada. Injin suti ada. Lah, injin suti tu tak apalah. Tapi kalau kerja dengan injin suti tu. Boleh berapa dengan tengok orang ya. Pahaga dia selajar lalu nak upah dia. Itu dia. Orang ada. Alat ada. Lepas tu orang ada. Alat ada injin tu. Lepas tu orang nak upah pun ada. Jadi bagi panggil apa tu? Kaya orang. Orang ni pun tak boleh makan zakat juga. Lagi tak apa Syergawi kata orang ada kapok dia misal dengan kapok dia tak ada misal dengan gaji dia
Tapi kita punya gaji. Bagi tadi hebat lagi. Ni gaji cuti je kita. Rank ada. Orang upah pun ada. Tapi orang yang kecek dia ni susah je. Tengok harta dia. Dia gaji tu ya. Sikap buruk gitu. Wak-wak injai. Mutu buruk tu ya dia. Mutu buruk dah. Ada 2-3 ribu kot gitu mutu dia tu. Wak-wak injai tu dia. Dia menebah-menebah dengan hak tu lah. Jadi dia hidup dengan hak tu dia. Boleh. Cukup makan. Tapi dia orang susah. Moga injai dia suti ada. Tu dia panggil cara hak kecek bunyi susah. Tapi syarat dia potong dah. Bukan susah dah. Mana kaya dah. Cukup dah dengan rang dia tu. Ni orang panggil kapok sebilah pun dia kenal lagu kaya. Ha ha dia ni. Lagu tu. Itulah ni yang misal kata. Ya takut kita ralik. Takut kita lalai. Daripada amal-amal kebaikan. Dan puasa. Tak apa lah ni puasa ni. Kita nak puasa lah ni deh. Puasa jangan ralik lah weh. Sabit Nabi dia puasa banyak di bulan Syaban. Orang tanya dia, "Kok mana puasa banyak bulan Syaban?" Aisyah kata, "Aku dah tengok le masa setahun tu, cabut Ramadan lah, hak Nabi puasa banyak Syaban." Jadi hampir sebulan dia puasa. Walaupun tak ada sebulan tapi dekat dengan sebulan. Dia paling banyak di bulan Syaban. Lalu tu orang tanya, "Kok mana Rasulullah boleh dia puasa banyak di bulan ni eh?" Ya bulan ni bulan diakad amalan. Dia kata, "Aku kasihlah bahawa diakad ke amalan aku puasa." So, ia keduanya banyak orang galik di bulan Syaban, galik. Khabar-khabar, puasa dah weh. Galik kita ni. Jadi bulan ni banyak orang galik. Bila banyak orang galik tu, sambil tu ku puasa ni, dia puasa dia tak galik sangat. Lepas tu dia aku puasa dah, "Hai umatku, turutlah aku puasa ni." Maknanya tak boleh semua pun setengah. Tak boleh setengah pun segiat, tak apa dah. Boleh sehari tak apa dah. Itu dia deh. Ada sebut dalam kitab ni, kitab Budurrah ni ada ayat. Kena seksa kubur, tapi akhirnya diakak seksa dia dengan sebab ia penuh, ia hormat di bulan Syaban dia dapat puasa sehari. Bukunya dia puasa sehari. Cik-cik tengok, dia mon dia ada puasa sehari. Maka dibuailah dia daripada azab. Boleh melepaskan azab. Azab dengan aku dengan sebab dia ada puasa Syaban sehari. Jadi dia boleh dalam mimpi. dia boleh dalam mimpi orang panggil. itulah jadi kita duduk di bulan Syaban dah ni dah molek. Itu dia ni. lagu tu lah. Cukup lah untuk orang ni dah. Kita jaga puasa. Puasa ni hak wajib, maklum, hak sunat. Lepas ni nak masuk bulan Ramadan, ia ada blok tengah ni. Tengok ni, ia ada blok di bulan Syaban ni. Nak masuk Ramadan, ia blok tengah. Blok ke apa? Nispu. Lepas nispu Syaban, Nabi kita suruh puasa. Nabi kita suruh puasa ni 10 Syaban dah. Walau hadis tu pun orang panggil masuk dia kata puasa bulan cerah, bulan gelap, bulan cerah. Puasa dalam bulan cerah. Tu dia leh. Baik. Tanda sekat tu dulu. Tanda sekat tu dulu. kita mari tengok buku ni pula. Buku ni 10 Syaban pula. Tadi ni 10 Syaban ni pun besar juga ni dia. Ni 10 Syaban ni besar. sini nak buat malam apa tak ni? Nak buat malam apa sini? tu. Dia tengok-tengok tu di dinulah. Di Malaysia ada orang Malaysia Ahad. Ada orang Malaysia. Dia. Ya kalau malam senang tu, malam senang malam yang ke-15 tu, ya kita puasa dia satu. Satu Ahad senang tu. Ya nak 3 hari lah tu bolehnya sebab ya nak makan hak Nabi naknya puasa 3 hari sebulan. Dalam bulan cerah. Kalau boleh sehari pun tak apa dah. Jadi ada nak lagu ni, ada naknya belum ada nak puasa nispu tu kita buat dulu sehari. Buat sehari dulu sebab sebagai wedi temi. Ni hari kita apa sud denu pun tak apa.
Kalau boleh 3 hari tu jangok ah. Sabtu, Ahad, Senin, ha tu. Ha ni comel sungguh ha ni. Ha hak comel sungguh ni lah hari-hari kita nak buat sungguh tak leh ni. Ha comel sungguh tapi aku ni lah. Ha nak buat sungguh tu boleh ke tak eh? Ha tu dia leh. Ha baik. Tak apalah munasabah dengan kita nak menghadapi di malam ni 10 Syakban kita. Ha, kita ambil tahu dululah malam ni dah. Katanya malam tu ni malam besar. Allah melihat. Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Syakban. Allah tengok. Ha, jadi ayat kata sungguhnya Allah lihat kepada hamba-Nya pada malam nisfu Syakban. Malah dia tengok semua dia Tuhan ada kan. Tuhan melihat, pelihat, melihat. Bila Tuhan lihat, bukan lihat saja, fayaghfiru. Allah ampun. Ha dia. Sabit tu di malam nisfu Syakban ni hak tepat naknya minta ampun. Tuhan besar, Tuhan besar. Ha, kalau kita tak sempat baca Yasin pun tak apa. Tak ada apa eh. Kita minta ampun dalam semaya orang panggil. Bila kita sujud, kita minta ampun. Boleh tak? Ha, dia sahabat Nabi kita sendiri pun dia sujud malam tu. Kak. Siapa Aisyah pergi tek-tek-tek. Ha, dia kamatkan mati dah. Oh, lama kalau kita dia sujud. Dia katakan mati Rasulullah. Kita kata, ah, denyuk. Ha, denyuk tak apa. Lepas Nabi, apa, Aisyah tak perhati dengan Nabi dia berdoa dalam sujud. Jadi, mafhum yang dia berdoa tu minta maaf. Minta maaf. A'udzu bi'afwika min 'iqabik. Minta maaf dengan Allah. Minta berlindung daripada azab. Itu dia. Ada. Wa a'udzu biridhaka min sakhatika. Dia minta takut Tuhan marah. Aku berlindung dengan redha akau daripada mereka akau nak redha. Tak si mereka. Wa a'udzu bika minka. Wa a'udzu bika minka. Aku berlindung dengan akau ya Allah daripada akau lah laka-laka pun maknanya gitu. Ha, semua daripada akau jalla wajhuka. Maha suci, maha besarlah wajah akau ya Allah. La uhsi sana'an 'alaika. Tidak aku dapat menghinggakan kepujian di atas akau ya Allah. Anta kama asnaita ala nafsika. Itu dia. Itu doa Nabi dalam sujud dia. Kalau kita nak tukar tak usah baca Yasin pun tak ada gampang. Cumanya kita nak ambil tertib tariqah. Satu tariqah orang dia buat. Orang tu bukan orang tamadda, orang-orang ulama-ulama dia buat. Orang tu tak guru dia buat eh. Ha, itu dia. Maknanya untuk kita nak menghidupkan malam tu dengan melalui baca nisfu Syakban. Ha, itu dia dah. Nisfu Syakban lagu itulah. Baca nisfu bukan baca nisfu lagi, baca Yasin. Lepas tu berdoa, minta doa. Niat, lepas tu baca. Baca, minta. Ha, tu minta ke apa? Minta panjang umur, minta murah rezeki. Minta matilah email. Minta ampun tu besar. Ha, sebab ke apa? Bersyukuri. Bila kita minta ampun. Sebab kita nak masuk bulan Ramadan tu. Ni kita nak basuh. Nak basuh, basuh, basuh. Nak cuci, cuci, cuci. Untuk kita nak menemukan Ramadan. Bila masuk kepada bulan Ramadan, tuai cuci ni hinggalah sikit. Orang panggil. Itu dia. Itulah. Dekah-rekahnya lagu tu malai tu malai besar sangat. Ya Pak. Nisfu mana setengah. Malai setengah. Syakban tu boleh Syakban. Orang tanya Nabi. Nabi tanya sahabat, lima summiya Syakban Syakban. Sebab apa dipanggil Syakban? Kenananya li'annahu yatasya'abu fihi khairun kasid. Mana bulan Syakban ni bulan yang bedah, bercabar, banyak kebajikan di bulan Syakban. Banyak kebaikan di bulan Syakban. Ha, tu syak, syak tu mana? Bercabar, bedah.
Ha, supaya kita tengok ke pokok kayu tu kan, nampak berdehar-berdehar-berdehar, cabai-cabai-cabai. Ha, syu'ub nama dia. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Tu murad dengan sya'ban. Ramadan tu mana panah, mana hangus. Ha, bila masuk bulan Ramadan, kita nak bakar dosa kita dengan puasa. Bila kita masuk bulan Ramadan, mana hangus. Tak benar dia? Ramadan mana panah, ramad mana panah, dia panah yang hangus. Air panah ngerti weh, dia puasa panah. Ha, tak boleh buat kak jawab satu kali panah. Ok kita pun sobat nak buat kan no. Ha, tu hangus hari tu. Nak pungguh tapi cekak lah. Nah, ya gitulah. Dia mari puasa. Jadi ada. Ha, lagu tu, lagu tu insya-Allah. Ha, inilah malam ni sepusyak. Banyak oleh kitab kita bawa ni. Banyak ni. Maknanya Allah ampun. Tuhan ampun semua tu benda ni. Malaika li musyrik, bagi orang musyrik ha ni. Kecuali kan orang musyrik, ia tak ampun. Lahana orang musyrik. Orang musyrik ia belah dua. Musyrik dia panggil syirkan jalian. Hak semua patung tu syirik adalah. Hak tu syirik jali tu. Syirkan, syirkan apa? Khafiyan pun tak sih juga. Ha, malam ni sepuluh Syakban ni kena tubik molek. Tubik mari masjid. Jangan nak menunjuk kepada orang. Kalau menunjuk kepada orang, takut ada makna syirik dalam hati kita. Syirik pun khafi. Hak syirik jali ni syirik dah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahad. Tu dia, jangan buat ada syirik walaupun sore pun jangan. Jangan duk sekutu dengan Allah akan seseorang. Makna kita tubik mari nak baca Yasin ke apa, jangan kerana orang tu orang inilah. Baru Tuhan ampun kesalahan kita. Kalau selagi mana ada berkongsi, takut ia tak ampun. So nah, au musyahin. Musyahin bahasa kitanya inilah. Oh, biasanya dia perkelahi. Inilah perkelahi balah tu. Akhirat. Mung kuku. Ada kita. Mukhasim. Lil muslimin. Au muhajirin. Lah. Mukhasim ni ke apa? Maknanya jadi dia perkelahi balah. Perkelahi balah tu lah. Akhirnya bila kelahi balah saat ni tu, dia panggil membawa kepada tadi ada membawa kepada kelahi. Bila kelahi, oh saya ayo, bila kelahi prop tu hai tak ampun. Dia rugilah. Dia panggil kita hai puka hai jala kena duri. Tak boleh buat apa juga. Gitu. Tadi ada. Cukuplah. Cukuplah deh. Ni rekah-rekah. Hak kita nak buat ni 10 Syakban, buatlah. Tu dia deh. Baik. Kemudian kita tengok pula kepada soalan hak demo hatta hari ni deh. sebenarnya tak ada kena ada hatta dah deh. Setika tu dah. Kemungkinan ada lagi yang tak tahu tu. Tu dia deh. Ha, tu dia deh. Nong sao sia te yang mai bayar de. Leo rojak bayar de yang ngai. Bayar de ko bayar fidya. Ya dam ni haji. Golik ada mau nak tanya ni berkali kena kepada fidya ni. Tak apalah. Ha, maknanya bila adik dia tu mati, dia tak ada bayar lagi fidyah. Ha, bayar. Orang yang boleh makan pesaka dia tu, terdiri pak dia tu yang sangat-sangatnya. Pak dia, anak dia, gampuan itu bolehlah. Buat upacara kepada gemulah ni bayar. Dan bayar kafarah fidyah, puasa fidyah gampuan tu, ambil harta dia lah. Maknanya jangan bagi lagi pesaka. Jangan bagi lagi pesaka belum daripada bayar utang. Ni we ingat kaedah ni. Ha, ingat kaedah. Jangan lagi bagi pesaka belum bayar utang. Termasuknya fidyah ni utang Allah.
kafarah kafarah utang Allah. Haji utang Allah. Pasti ni jadi dak selera, ni selera kita gidak bagi dah ke apa. Dia jadi payah. Patu mari dak gege-gege nah, pas siapa nak sanggup utang mula. Ha, jadi kita kita gi bayar tak kena depa. Kita gi bagi dah, tak ada bayar lagi kita bagi dah. Patu mari tanya siapa nak sanggup. Tapi ya nak sanggup pak kita makan saka dia kita lah. Mana kita kena cara dia dulu dengan harta dia tu. Lepas tu barulah kita bagi pesaka tak mana. Jangan bagi pesaka dulu payah. Payah juga. Haa, tu dia. Jangan bagi pesaka dulu. Tu dia nah. Anong sausiyata yang mai bayar dek. Rasanya bayar pidiyah. Bayar kafarah. Haa, tolong buat wik dia. Tolonglah buat wik dia. Sebabnya, ia mati dah. Haa, orang mati dah ni ke umur. Duk minta lah weh. Dengan Allah Ta'ala. Deh, minta dengan Allah Ta'ala nya. Haa, minta bila nak bayar. Haa, tadi. Eh, supaya orang lekat hutang kita. Orang lekat hutang kita. Bila yang dia nak bayar? Bunyi-bunyi kata lepas lepas raya. Eh, raya tahun lalu lepas dah. Haa, tadi ada. Ada orang mari butel lama. Dah sikit ya orang butel kita. Ya, orang kata nak bayar lepas raya. Ha, kita pun tak ada tanya muka yang terlepas raya dah. Masa dia butir belum raya. Lepas tu dia tak nak bayar lepas raya. Ha, kita pun. Ha, tak apa. Dia tak ada royak raya mana. Lepas tu kita ada hati dengar. Lepas raya. Lepas mesti raya. Raya lepas. Eh, tak ada mari bayar. Dia jumpa pun tak ada royak ke apa. Kita pun tak ada minta. Tak ada gamak. Berapa kau ya. Tapi nak datang lepas raya. Ya royak kata nak bayar lepas raya. Raya mana? Dia tak ada royak situ. Pak kita nak buih dia boleh dah ada royak aja. Dua kali raya baru bayar. Mana raya ni? Patu raya haji tahun ni dak lagi. Raya puasa tahun ni, raya haji tahun ni baru dia bayar. Lepas pak raya tapi itu semula-mula kena tanda. Raya mana? Kita pun khamat. Kita betul juga kita. Pun memang tepah raya. Apa pun raya bayar. Dia kata tepah raya esok. Nah, kita dia menggoyah butir belum raya. Apa dua tahun. Jadi kena lakuh 4 kali raya. Raya puasa, raya haji. Raya puasa, raya haji. Baru bayar. Mana kita nak terlupa. Nah, dia bayar tu. Oh lama dia. Oh kalau gitu kena. Kena tanda weh. Bila lagi orang boleh anak baik anak kami nak gapo tu ke? Ha, dia deh. Tu dia deh kena tandalah. Ha, kena tandal. Boleh mata beranak bila pak cu lembu ni? Pas boh. Ah, boh mana? Pernah tak boh tahun tu siap? Nak bila payo? Pas boh. Sudah kerja. Ha, dia deh. Ya, terima kasih pada Nasri. Ha, yang dia turun apa dia panggil ada akaun tak nak bank tu. Bagi orang ini nak masuk tu pakai masuk dalam tu lah. Tengok di Humbi tu pun ada. Dalam ni pun ada. Dia terima kasih banyak. jadi banyak satika ni cerita Nasri ni. Tu dia dek. Nak buat gana we pun we tak sebi hatta satika nak buat lagu mana. Hatta masalah saja. Tak usah hatta satika, hatta soalan saja. Apabila cukup nisab sampai haul, maka kena keluarlah zakatnya. Ya. Kena tupuk jadi lapai asnah dulu ke baru keluar ke atau cukup lapai asnah pun tak ngapa. Tak cukup lapai pun tak apa. Ya kalau turut hak imej Syafi'i nok lah. Segate hak peteroh tu kena lapai tupuk. Kalau turut dia pas tupuk kena tiga sebab pukorok. Oh payah leh rasa. Segate hak ni pukorok so 2-3, miskin so 2-3. Pas betul. Wal amilin jamak so 2-3. Ada boleh nyatu sorang.
Ah, buat murid-murid ia kata, eh, kalau Imam Syafi'i hidup lagi pun, ia kena, ia nak ukah mula dia ayat tu. Payah, payah. Segata kena duk cang, eh, payah, payah. Haa, tu dia. Sebab itulah, jadi benda ni, ni, Imam Syafi'i tua lagu tu lah. Tapi murid dia, kebanyak ke, ataupun banyak jugalah, murid-murid Imam Syafi'i kata, kalau Imam Syafi'i masih hidup lagi, ia kena rojok semula masalah saat ni. Kena royak kata, madu segatai sore. Dia kata gitu. Payah. Lalu itulah, tunggu kita ada buatnya, kita niat, 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 lepas kita gaul. Suka semula. Ha, kita 2, 3, 4, 5, oleh umur kita, kita berlaku. Okay? Niat, 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 gaul. Gaul tu suka semula. Bagi, 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 bagi. Hak demon ni, hak bini kita pun ada, anak kita pun ada. Hak demon ni, bini kita pun ada, anak kita pun ada. Kalau kita wish gatel sore, hak kita, hak kita, hak, hak kita. Ya, kita sore ni ya. Hak ni tak ada. Dia kita gaul je makan habis. Ha, dia gaul lagi tu. Ha, ni benda yang payah juga ni dah. Hmm, payah juga tu. Ha, tu dia lah. Lagu tu lah. Ha, tu dia. Babo kun mai lamat cak hai zakat dai mai. Ha, orang tak maye. Ya, jadi yang kita penting tak orang tak maye itulah. Tak ada dah bila kampung kita ni ada sore tu ya. Sore tu, sore tu fakirlah dia, miskinnya dia. Tapi gak semaye tu gak gitulah. Ha, semaya bear tu mana dok lah budak tu tu. Tapi dia orang susah semua lah. Semua orang tahu kata kampung kita sini ni, si Abdullah tu lah yang susahnya dia. Fakir lah, miskin lah dia tu. Ha, cumanya dia tak semaya. Lepas tu dia tanyanya, dai mai? Ha, dia tanya, dai mai? Mana soh ke dok? Boleh ke dok? Soh ke dok? Gitu? Soh. Ha, dia kata gitu. Dia tak ada syarat semaya, tak semaya. Malaika tak semaya so ingka. Ha, itu tak sah. Seorang nama Abdullah tadi, dia tak semaya. Dia tak semaya, dia tak puasa. Tapi dia orang fakir, miskin. Ha, lepas tu bila orang suruh dia semaya, dia kata kena. Tak ada wajib tah dia. Ha, itu ingka lagu tu. Ha, ni baru tak sah. Ni baru tak sah sungguh ni. Selagi mana tak nyata ingka, sah. Sah. Walaupun dia tak semaya. Sebab hak Tuhan sebutnya, innamas sadaqat lil fuqara. Ia tak ada kait. Fuqara yang semaya. Fuqara yang puasa. Ia tak ada kait tu. Benda tu. Fuqara saja. Ulama pihak kata, boleh. Eh? Boleh. Eh? Walau tak semaya pun. Boleh. Eh? Bukan mana abdal tu bukan. Boleh. Eh? Boleh tu pun jika. Nampak lagi. Jika tidak ada. Jika tak ada alamat ingka. Kalau kita kata ingkar, hai hai, dia kata tak wajib semaya ni mana ni. Gitu. Ha, ha, tu punah. Tak wajib semaya punah agama kupu kapi. Ha, patutnya wi zakat ada orang kupu tak leh. Eh, tak sah. Ha, sebab tu ada mau tanya, dai mai ke kena bang bang bang. Ha, kena hurai jika 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 jika. Jangan buat seloloh gitu. Ke silap. Jangan buat seloloh jadi silap. Kena hurai dulu. Boleh jika. Tak boleh jika. Ha, dia jadi. Dahlah makna kata wizakat, wizakat ni pada makna tolong mereka dah. Wizakat ni. Lepas tu orang tak semaya. Lepas kita pergi, ay, kita tolong orang tak semaya. Orang tak semaya ni lebih. Kalau kita nak kecek lagu mana? Kalau kita kata orang karut. Orang karut. Hak karut sekali. Mana? Orang tak semaya. Kalau kata orang jahat. Orang tak semaya. Ha, kalau kita kata kalau kecil biasa mudah-mudah seperti mazhab lain, kafir orang tak mai. Ha, teruk lagi. Ha, di antara muslim mukmin kafir meninggal semaya. Ha, tu, janji dia ada situ. Tinggal kafir, tak tinggal bukan. Ha, tu berat tu. Menane tanih tu. Ayong. Tapi mazhab kita Syafi'i ni dia duduk orang panggil tanam gimana lagi. Tak maya dosa besar bukan kafir agama jika dia tidak ingkar. Ha, sebab itu sah buidakat kepada orang tak semaya.
sah ialah bukan makna molek afdal, tak ada tak masuk mula dah tu. Kalau kita niat nak tolong dia haram tu walaupun sah gana muwi dia lah orang tu muwi ke tiga apa muwi dia mak ayo tak mayat tahu pasal nak tolong dia ya orang susah dalam nak tolong betul susah ke tolong betul tak mayat belaka ha dosa ha dia dia tolong gana orang tak mayat babo kau yim ngin kita ไม่ไปไม่ใจทำไงบาโบพอมีแนวทางไหมนานแล้วอ่าเขาบาโบวันยก็เรียกว่าแต่ยืดตาเนาะโอ้ตัวเนี่ยเขายืมเงินกี่ตัวบัจจ์นี่คลิกกี่บัจจ์นะเดี๋ยวมันนี่เดี๋ยวนามองกับพวกบัจจ์อายะคุลไม่วันจีคุมมินซุลุมาติลบาริวัลบะتدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين baca 270 kali lepas daripada semayi hajat itu dia. Ni, orang demo tanya tadi, orang tu yim, bukan yim, berutang, ya ku, yim, penye, ya penye, ya hatta hak tulah, penye cok, hatta cok, penye bajak, hatta bajak. Orang ni bukan penye, berutang, dia panggil ku, ngin. Bila ku, ya hatta hak lain, patah dah hatta perkelo, lama nan lew, ya tak, lama dah. Pomi tak, new tang lagu mana kata, baca ayat sana. Ingat tak baca ni? Itu dia nah. Atawa doa tambah besar lagi, besar lagi. Allahumma ya jami'an nas li yaumil la raiba fi ijma' itu dia. Baini wa baina dhallati fi khairin wa afiyah. Tu. Nak ibarat boleh kelik hak orang buta kita tak sebayar insyaallah. Tapi jangan duk niat nak panah gitu. Nama gelepah tadi dia nak ada tak leh. Jangan orang gitu tak payah tu. Mana kita baca ayat tu ya Allah mudah-mudahan berkat ayat ku baca ni ayat Quran mung ni mencapoklah dalam hati orang hak buta hak aku tu dia berasa nak bayar. Dia berasa nak bayar. Ia kadang-kadang orang kita ni bila dia mula-mula tampak tak kena weh ha butek hak demo pergi kita gi ambil molek gi pergi ambil mananya ha kecek molek tu dia kecek molek kecek bagus kecek gapo bo pergi kita gi minta ni buat balah dah dah kita gi minta hak kita bukan minta nak hak dia minta nak modal kita kelik napa nak buat balah. Itu dia deh. Ado satu doa tapi ya guru ya pesek. Ya tak sewi baca. Tak sah lah. Ya kata tak sah lah. Dia baca hak sana ni, baca hak sana ni. Itu dia nah. Banyak ni kita rasanya ni demon ni tanya ni bukan demon ni saja ni orang butih hak dia. Banyak lagi dak banyak. Banyak lagi dak. Tu dia deh. Lagu tu lah. Lagu tu lah. Lagu tu. Tu dia. Tu dia deh. Begitu juga. Begitu juga. Itu dia dia. Dia mau tanya orang guru Quran dah. Guru Quran yang mengajar di antara mengorek dengan isya ya. Adakah termasuk? Ya pada asal ya tak ada lah guru ni. Dalam asnah lapar ya tak ada guru. Cumanya ulama dia masuk. Dia masuk dalam kata sabil. Dalam kata orang yang menolong agama. Hati yang masuk tak masuk lah tu ya bukan semua sekata dak lah tu. Ada setengah dia tak sempat masuk, ada setengah tu nak masuk. Ada jadi gitulah. Kalau tak ambil lebih comel basically.
Ha, tadi ada. Ia dah mengajar Quran mengarah isya. Biasalah gitulah mengarah isya. Sama tak ada isya yang mengajar Quran. Ha, tadi ada. Lepas tu mengajar Quran ni bukan ia habis masa dia tu yang mengarah isya ya. Ia boleh kerja buat isya dah motang apa biasa ya, dia nya. Ha tu. Buku fakir miskin tak kecek dah. Buku fakir miskin dak orang ni. Moga dia boleh buat kerja. Cuma nak masuk dia kata sabilillah ke tak. Betul nak masuk itulah. Orang cermat dia tak masuk. Sebab dia orang ni, orang perai ni. Al-ruzah al-mutatawwi'una fil jihad. Buat ni. Orang sabilillah ni. Ha, lalu tu orang-orang dia tak masuk dia ni. Dia tak say. Ha, tak say masuk. Takut tak masuk dia ada. Ha, tapi setengah ulama' dia kata masuk. Sebab dia panggil menolong agama. Demo ni dia tolong agama ni, guru ni dia tolong agama ni. Cuma lagu ni boleh kerja, boleh kira. Orang jadi guru, murid guru dah. Dia mengaji, dia mengajar, tak ada dah nak kerja buat. Ha, tu boleh kira, boleh kira dia tak ada. Dia pernah dengan ni dah. Kalau murid kalau orang mengaji eh, dia pernah duk pondok tak leh 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 pun rekam. Tu semua. Jadi ha tu boleh kira lah hati tu. Ha, ni dia tanya ni mengorek isya. Ha, sabit tu setengah guru dia tak masuk lah. Moga dia masuk luah lagi. Untuk nak kerja buat dia. Bak pakai dia memang tak kecek lah. Moga dia orang ada. Bukan dia orang tak ada. Orang ada. Cuma dia mengajar senyap tu. Ha, masuk ke tak. Dalam katanya orang menolong. Tengah kata masuk lah. Orang menolong agama dah mengajar ni. Ha, kata tengah. Ay, hari ni selisih lah pendapat di situ. Kalau nak warak rasa ambil tu lebih comel. Ayuh kan dia lepas cok kita. Ah, jadi ya lagu tu. Tu dia deh. Ha, lagu tu lah. Cukuplah deh masa kita guna hak sini dah cukup. Ha, insya-Allah kita sambung semula. Terima kasih banyak tu pada Nasri tu. Tolong waktu nama akaun kita tu. Ya deh. Bagi orang yang ingin nak buat sambungnya bantu boleh masih dia buka lagi pintu. Ada untuk nak terima dia panggil sokongnya dan bantuan daripada kaum ibu dan bapa walaupun kita tak dapat kenal sore-sore ada dengar ni tapi kita agaknya demo tu dah kenal walaupun tak kenal dengan cara tengok tu west diri kenal dengan melalui deh melalui apa lain kita ni cukuplah untuk malam ni nanti kita sambung semula insyaallah wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.